Sebuah truk trailer menabrak 3 rumah dan 1 motor di Jalan Lingkar Luar Barat Cengkareng, Jakarta Barat, Senin tanggal 1 November tahun 2021 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Si sopir, Komarudin 20, mengaku sedang melaju kencang di jalan tersebut dari arah Karawaci menuju gudang di Tanjung Priok. Saat itu, truk yang dibawanya tidak sedang membawa muatan. Namun, tiba-tiba rem blong. Truk yang hilang kendali itu kemudian menabrak tiang listrik, motor yang terparkir dan ketiga toko mebel. Sementara itu, pemilik rumah Ali Usman Malik mengatakan sebuah motor dan 2 bangunan rumahnya hancur ditabrak truk. Panit Lantas Wilayah Cengkareng, Ibtu Tugiono mengatakan sopir saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Ia dibawa ke kantor Satlantas Jakarta Barat untuk diperiksa dan dimintai keterangan.